gimana nih lembah jumari siapa bang? Lagu baru gede. Bukan itu malah lagu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nikah lama. Aduh alhamdulillah ya Allah. Pasang cincin di jemari. Nah, mau insya Allah mungkin ya bulan 9 ke sana. Ini om mau ke kota lain dulu. Aduh. Hubungan Lesti dan Bilar memang selalu asik, selalu menjadi perhatian publik. Tak hanya di lidah, tapi juga hubungan di antara mereka yang diamini oleh masyarakat Indonesia, terutama fan mereka yang mengatasnamakan diri Leslar. Dan baru-baru ini, hari ini tepatnya, merebak isu kalau Lesti dan Bilar akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni pertunangan. Namun hal tersebut lantas dibantah langsung oleh ayah Kejora, ayah Lesti, yang mengatakan kabar yang disebut-sebut bersumber dari Lesti Lover itu semuanya tidak benar alias hoax. Namun sebagai fan Leslar, banyak netter yang masih berpositif thinking apabila memang nyata mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, mengikat hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Apalagi yang mengeluarkan clue-clue atau teka-teki berkaitan dengan keseriusan hubungan. Yang menarik hingga ke isu pertunangan adalah seseorang yang memiliki kedekatan dengan Bilar maupun Lesti, yakni salah satunya adalah band Si Kumbang, yang baru-baru ini lagi-lagi membuat klu-klu, membuat teka-teki yang sungguh sangat menarik sekali. Bagaimana tidak, guys? Nyatanya, walau ayah Kejora menyatakan hoax, tapi teka-teki itu semakin membuat kita baper. Karena kenapa? Di unggahan terbaru di Instastory Bin Si Kumbang, kakak Bilar, dia mengunggah cincin. Cincin ya bertatakan berlian. Entah untuk siapa cincin tersebut, namun hal itu menjadi tanda tanya besar di benak kita semua. Apalagi Yudi Revan, kakak Bilar, juga mengungkap clue-clue atau teka-teki juga di unggahannya. Dan di captionnya dia mengatakan, hari ini kita nggak usah dagang risol dulu ya, Dek Nurulhan. Kita juga bertanya-tanya, kenapa sih? Apakah ini sebuah kebetulan? Atau sebuah kebetulan yang direncanakan, kita tidak tahu. Namun kita sebagai fan Lesti dan Bilar ya mengharap hal yang terbaik. Entah itu isu yang beredar, berkembang di sosial media dan masyarakat adalah sebuah hoax. Cuma kita berharap mereka memang benar-benar pantas, dipantaskan diri dan merasa memantapkan hati, merasa mantap hati mereka untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Itu saja harapan dari kita semua. Apalagi hal ini juga diperparah oleh seseorang yang bernama Gus Didi, yang membuat kita juga baper abis. Dia sebelumnya sudah mengunggah teka-teki yang menarik dalam hubungan Lesti dan Bilar ini, dan teka-teki masjid yang ia kunjungi di Cianjur, dan kota itu Cianjur adalah identik dengan Lesti, dan ia akan menghadiri sesuatu di
kota. Itu acara intinya, guys. Dan kebetulan unggahannya tersebut langsung dihapus oleh Gus Didik ya. Namun dia meninggalkan jejak, dia mengunggah kembali unggahan barunya yang mengungkapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk menjaga keamanan dan keselamatan jantung. Berhubung banyak yang deg-degan tingkat tinggi, maka postingan saya yang terdahulu akan segera kami hapus. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Wassalamualaikum." Tak lupa kemudian Gus Didik ia juga menambahkan captionnya, "Maaf sudah membuat deg-degan sampai 7,8 skala Richter. 10.000 like, 1.500 komen dalam beberapa menit." Dan di unggahan terbarunya lagi, dia malahan bikin semakin deg-deg ser para fan Leslar. Karena kenapa? Dia menyampaikan dengan mengunggah foto dirinya berada di depan Masjid Al-Bahja Cianjur. Dia memberikan caption, "Alhamdulillah sampai Cianjur walau kecepatan. Mampir Abah sebentar, lanjut Masjid Agung." Tentu saja hal ini menjadikan kita penasaran. Ada apakah dengan Gus Didik ya, yang selama ini dianggap di acara tasbih, selain Ustadz Subki Al-Bukhari, dia sangat dekat dengan Lesti dan Bilar. Jadi inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya, apakah dia mau liputan atau mengabadikan momen sakral tersebut di acara tasbih atau bagaimana? Karena kemarin juga si Dede Lesti dan Bang Bi juga terciduk berada di rumah Bu Siwi. Selaku siapa beliau itu? Ya, Bu Siwi adalah salah satu orang penting dalam perindustrian di Indosiar maupun SCTV. Tempatnya dia adalah salah satu direktur ya di STV dan Indosiar. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Yang penting kita doakan keduanya, yakni Lesti dan Bilar, semoga mereka selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan juga bisa memantaskan diri dan merasa pantas serta mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan bagi kalian, janganlah kalian mendiskreditkan atau menghujat atau dan lain-lainnya yang intinya menjelek-jelekkan pasangan ini. Apapun itu adalah pilihan mereka yang terbaik. Kita hanya bisa mendoakan dan mengamini yang terbaik untuk mereka berdua. Namun jangan lupa bagi kalian semua untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.